Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Mama Aska Kitchen. Di video kali ini, saya mau membagikan resep cara membuat telur dadar ala Chef Renata yang bahannya ekonomis, yang sangat mudah dibuat, rasanya pun juga sangat enak. Tonton video pembuatannya sampai akhir ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Siapkan 4 butir telur ayam. Masukkan 1/2 sendok teh garam. Masukkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian kocok lepas telurnya hingga tercampur rata. Masukkan 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 4 batang daun bawang, 4 cabai rawit, dan semuanya diiris. Jika kalian suka pedas, jumlah cabainya bisa ditambah sesuai selera. Kemudian aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 1/2 kotak tahu putih yang sudah diiris. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Mengaduknya pelan saja supaya tahunya tidak hancur. Langkah berikutnya, panaskan teflon yang sudah diberi minyak goreng. Kemudian masukkan telurnya. Goreng telurnya dengan api kecil supaya tidak cepat gosong. Lalu tutup dan biarkan telurnya matang. Kemudian buka tutupnya. Sambil dicek bagian bawahnya, jika sudah berubah warna kuning kecoklatan, telurnya bisa dibalik. Saya balik telurnya dengan piring supaya lebih mudah. Kemudian saya kembalikan lagi telurnya ke dalam teflon. Tutup kembali telurnya dan biarkan matang merata. Telurnya sudah matang, kemudian matikan kompor. Saya letakkan telur dadarnya di atas telenan.
Kemudian iris telurnya sesuai selera. Telur dadarnya memang cukup tebal, sangat cocok untuk menu sarapan di rumah. Buat kalian yang ingin mencoba telur dadar ala Chef Renata, tidak perlu jauh-jauh ke sana. Cukup dengan modal Rp10.000 saja, kalian sudah bisa membuat telur dadar seenak ini di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.